menggunakan kelebihan terdahulu jika mereka mahu menyaingi apa yang... Arif Aiman dah untuk mengatasi dua marker. Nantikan bagaimana larian yang dilakukan. Everty cuba mendapatkan sokongan dari belakang. Bergson pada Everty. Dan tengah membuka ruang untuk Arif Aiman. Arif Aiman cantik lorongan ini. Untuk Juan Muniz, cross ke tengah. Bergson! Dan sekali lagi JDT menunjukkan niat mereka di awal permainan untuk mendapatkan gol awal. Hantarnya dia mahu melakukan lebih baik. Sekali lagi untuk Bergson dalam kawasan penalti. Arif Aiman berjaya menyambar peluang ini. Cuba dari Arif Aiman dan jaringan yang pertama. Seawal minit yang keempat dari Arif Aiman. Jadi apa yang boleh kita perkatakan tentang peluang yang dicipta oleh pasukan JDT. Berjaya disempurnakan. Ini merupakan percubaan kedua on target. Diberikan peranan dalam dua peluang terakhir. Dah. Apabila bola datang kepada Bergson, mereka perlu menekan. Ada 3-4 pemain dikelilingnya dan dia masih dapat buat hantaran. Dan mungkin ada sedikit penasib baik sentuhan daripada pemain Penang terus ke Arif Aiman. Tetapi Arif apabila dibenarkan memotong ke sebelah kanan, tamatlah masa untuk pertahanan tersebut kerana dia sangat klinikal. Dia pun Adip Arif untuk Arif Aiman percaya lewaskan satu marka yang pertama. Ben Davis untuk Arif Aiman. Corak permainan yang sembilan untuk Arif Aiman. Dan yang pertahanan dilakukan oleh Adib lebih dahulu. Cross dapat dilakukan Arif Aiman. Ben Davis melakukan larian ke depan. Satu cross ke tengah mencari Bergson. Begitu setakat ini tiga percubaan berjaya dicipta oleh pasukan JDT ke arah pintu gol. Lepang pula ke sebelah kanan untuk JDT. Juan Muniz lakukan Arif Aiman pun membias. Tidak ada pressing yang agresif dah untuk pemain-pemain JDT melakukan hantaran-hantaran pendek. Matt Davis, Arif Aiman melakukan larian tetapi berjaya disekat. Untuk dia mendapatkan rebatan tepat. Lepas dari Juan Muniz. Namun kita lihat Akmal berjaya. Arif Aiman berjaya merampas. Masih lagi diteruskan permainan ini. Arif Aiman untuk Bergson. Bergson menerima bola daripada Arif. Ada tekanan. Mungkin ada. Berarti cuba merampas semula. Lihat kembali semula penguasaan Arif Aiman. Satu cross ke tengah mencari Bergson dan pasukan Penang FC. Arif Aiman. Berarti Arif Aiman ke tengah untuk Matt Davis untuk Arif Aiman. Al-Hafiz kehilangan bola. Ini dari Heberti memperdaya Akmal, Khairul Akmal. Berikan tampanan dari Bergson. Arif Aiman. Pegang bola. Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman. Tolakan ke Bergson. Arif Aiman. Satu placing shot yang cukup cantik. Satu placing shot yang sempurna dari Arif Aiman. Antara 1-2 bersama Bergson. Yang cantik daripada Arif dan juga Bergson di sini. Kombinasi yang sangat-sangat menarik. Layoff sekali lagi kepada kaki. Di mana meletakkan di sebelah kanan Syafiq Afifi. Tak ada peluang untuk menjaga gol tetapi Iman. Selepas meledak jaringan pertama pada gol. Namun lihat di situ. Dia attacking third. Mereka melakukan kesilapan. Arif Aiman sekali lagi. Bergson dari Arif Aiman. Dan jaringan Paiman dalam perlawanan ini. Yang pertama ke arah pintu gol pasca. Ya, di sini Arif sekali lagi mempunyai terlalu banyak ruang. Sebenarnya inginkan gerakan Bergson. Mungkin ini akan diberikan sebagai satu jaringan sendiri oleh Aikmal. Jadi Arif Aib. Tiba-tiba pembangun sebelah sana tak sampai. Dirampas oleh Heberti.
impak dengan corak permainan pasukan Penang FC. Matthew Davis, mereka Arif Aiman, Bergson, lekal larian onside. Bergson, Arif Aiman, Polisteri berada dalam kedudukan outi. Untuk Arif Aiman, pun hanya pendek untuk Matt Davis. Arif Aiman lakukan di sebelah kanan, gerakan untuk JDT. Arif Aiman rendah untuk Polisteri. Matthew Davis, Arif Aiman Hanafi. Kawasan 71% lebih tinggi berbanding separuh masa yang pertama untuk JDT. Di atas Arif Aiman. Ya, pertukaran kepantasan Arif Aiman sangat. Empty untuk Arif Aiman. Arif Aiman untuk cross. Arif Aiman meminta di sebelah sana. Bergson berada dalam kawasan penalti. Balik pin dari Matt Davis. Bergson bolos untuk JDT. Mereka tidak dibolosi. Arif Aiman, Polisteri cuba bat. Sudah untuk Arif Aiman, JDT dalam perlawanan ini. Dan mengakhiri malam ini dengan yang mudah untuk Arif Aiman. Letakkan di yang telah menerbangkan badannya ke sebelah kiri dengan 100 keseluruhan dalam Liga Super.